Halo, selamat datang kembali di channel kami, teman-teman semuanya. Apa Halo. Kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Amin. Harus okay. Tetap sehat. Ini masih suasana tahun baru ya, Mas David? Iya. Jadi masih ada promo, paket lagi? Promo atau paket promo. Mas kali ini? Jadi kita di minggu pertama ini pokok kita fokus banyak-banyakin promo ya. Oke. Okay. Minggu pertama aja. Kali minggu ini kedua, fokus? Beda. Ya. Promo apa? Kali ini. Promonya. Teman-teman suka yang bunga warna kuning polos nggak? Nggak tahu. Kayaknya banyak ya, lumayan ya. Teman-teman yang suka warna kuning polos. Apalagi anggrek tebu. Mm-hmm. Ini anggrek tebu yang biasanya bunganya kan totol-totol. Totol-totol coklat. Nah, ini kita lagi ngadain promo anggrek tebu yang warna kuning polos berbonus pupuk untuk pembungaan. Oke, jadi ada bonus pupuk pembungaan? Ya, kira-kira tanamannya segini. Pose kurang ajar kan. Oke, ini bonusnya. Jadi setiap bonusnya. Pembelian 1 gramatophyllum speciosum alba gratis 1 pupuk pembungaan. Ini sudah bisa diaplikasikan untuk anggrek tebunya. Memang anggrek tebu segini kan belum siap bunga sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, karena kan teman-teman kalau anggrek tebu itu biasanya lebih suka ditaruh di tempat panas, terbuka. Kena panas, kena hujan. Nah, sekarang kan sering hujan. Nah, jadi untuk kandungan nitrogen di air hujan itu kan masih sangat tinggi. Jadi dia lebih banyak membutuhkan fosfat dan kalium biar daunnya tetap sehat. Jadi nggak ada, kekurangan unsur hara lainnya. Jadi ini pas untuk aplikasinya. Okay, ini juga bisa diaplikasikan untuk anggrek-anggrek yang lain. Tanaman selain anggrek juga bisa. Okay, kalau yang ini Mas David, aplikasinya bagaimana? Ini sama, pokoknya. Untuk semprot juga bisa, untuk kocor bisa. Kalau semprot, penggunaannya bisa. Sekitar 1 gram per liter. 1 gram? Ya, jadi 1 sendok makan, itu bisa untuk sekitar 10 liter air. Okay. Hemat kan? Jadi segini bisa, kalau untuk spray bisa untuk 100 liter air. Banyak kan? 100 liter. Ya, jadi bisa diencerkan dengan 100 liter air. Kalau untuk kocor bisa untuk 50 liter air. Kalau kocor lebih banyak ya? Penggunaannya, ya. Jadi kan kalau misalkan 100 liter itu kebayang dong, udah cukup untuk berapa tanaman kalau disemprotkan. Oke. Banyak banget ya. Nah, kondisi tanamannya seperti ini. Tadi udah nyebutkan harga? Belum. Belum, berapa Mas? Harganya? 350. 350 ya? Iya, harganya 350 ribuan. Sudah ada pupuk untuk pembungaan. Oke. Oh iya, untuk nanti teman-teman yang lihat video ini ya, ya. Seumpama berminat boleh langsung WA. Ke WA nanti sebutkan. Jadi contohnya gini Mas, saya mau anggrek tebu. Dengan ada yang bonus. Nyebut flava, ada yang nyebut alba, bebas. Jangan lupa nanti diingatkan untuk pupuknya. Iya. Ini pengiriman kita dari mana, Mas? Dari Blitar, Kecamatan Bakung, kecamatan ya. Paling selatan. Iya. Udah deket pantai. Jadi kalau teman-teman yang kebetulan sedang liburan, deket dengan kita, silahkan mampir. Tapi kalau misalkan yang lokasinya jauh, kita bisa bantu kirim-kirim dengan ekspedisi. Bisa COD juga, jangan khawatir. Oke, bisa COD. Jadi nanti untuk lebih jelasnya langsung ke WA saja ya, Mas, boleh. Untuk negonya. Oke, siap. Jadi untuk ongkos kirimnya ngecek nanti berapa juga melalui WA aja. Oke. Kita ada di berapa plan ini tadi Mas? Ini kita tinggal nggak banyak. Nggak banyak? Iya. Sekitar tinggal, itu 7, berarti 9. 9? Iya, kita tinggal 9 plan aja. Oke, tinggal 9 plan aja. Jadi mainnya cepat-cepatan lagi. Untuk 9 orang tercepat. 9 orang tercepat. Atau 9 pemesan tercepat. Soalnya ya. Satu orang kan bisa aja memesan lebih dari satu. Iya. Biar ongkos kirimnya lebih hemat. Bisa kan? Ini kira-kira masuk berapa kilo ya? Kalau 3 kira-kira. 3. Ya. 1 kilo. 1 plan. Iya, 1 plan kira-kira 3. Kalau untuk 2 kemungkinan sekitar 4 lah. Oke. Enggak apa-apa. Nantilah ya gampangnya. Ya. Kita lanjut ke WA saja. Kita ukur lagi tanamannya. Jadi kira-kira untuk packingnya kena volume berapa? Nanti sebelum dikirim kita juga
fotokan dulu. Jadi semisal teman-teman di rumah masih kurang cocok dengan plannya, bisa coba ditukar dulu dengan yang lain ya. Atau mau saya tunjukkan juga, ini satu lagi saya tunjukkan lagi ya. Iya. Tapi kira-kira tanamannya seginilah, hampir sama kan? Hampir sama. Yang ini dua-duanya hampir sama ya, anu batangnya, ukurannya. Ini juga hampir sama aja kok. Hampir sama. Jadi nanti. Tapi nggak apa-apa, nanti kita fotokan. Milih-milih. Oke, sudah Mas David? Sudah, lebih aja. Kalau sudah, terima kasih untuk yang sudah menonton. Saya sama Mas David pamit undur diri dulu. Dadah, terima kasih.